Perkenalkan, nama saya Debi Firmansyah. Saya berasal dari Tangerang, lebih tepatnya di Kampung Sepatan. Saya pertama kali mengenal Padepokan Sukma Lanang Sejati itu melihat-lihat di YouTube. Setelah saya lihat di situ video-videonya di YouTube, saya lihat testimoni-testimoni dan juga cara pelatihan keilmuannya. Kemudian saya lihat kontaknya dan saya hubungi, dan nggak cuma di YouTube saja, saya lihat di sosial media, di Facebook, yang bernama akun Facebooknya Said Kusuma. Setelah itu saya add pertemanan, kemudian Kang Said konfirmasi. Setelah itu kami saya WhatsApp. Setelah itu menanyakan tentang masalah keilmuan-keilmuannya dan saya tertarik untuk belajar di Padepokan Sukma Lanang Sejati. Saya mengambil program Ijazah Guru yang insya Allah keilmuannya bisa saya ijazahkan lagi kepada orang lain, khususnya keluarga saya. Alhamdulillah, yang diajarkan di Padepokan Sukma Lanang Sejati, keilmuannya yang tajrib, salah satunya pembangkitan kundalini, cakra, tenaga dalam, dan juga silat gaib, dan lain-lain yang alhamdulillah saya dapat merasakannya tajrib. Alhamdulillah, saya dapat ngambil program keilmuannya, dapat bonus juga dari program keilmuan Al-Hikmah dan juga ilmu gaib, yaitu bonusnya ilmu hipnotis, khususnya ya buat untuk hipnoterapi, itu aja. Alhamdulillah, keilmuan hipnotisnya tadi dipraktekkan di Padepokan Sukma Lanang Sejati dan hasilnya tajrib. Dan semua keilmuan yang diajarkan di Padepokan Sukma Lanang Sejati semua dites. Jadi sebelum pulang semua dites keilmuannya dan alhamdulillah saya dapat merasakan dan keilmuannya tajrib. Insya Allah tidak, di Padepokan Sukma Lanang Sejati ini diajarkan asli murni dari kekuatan diri sendiri. Jadi tidak ada unsur trik, sulap, ataupun unsur lain dan sebagainya. Insya Allah untuk rekan-rekan dimanapun berada, bagi siapa saja yang ingin bergabung di Padepokan Sukma Lanang Sejati, saya sarankan datang ke sini, ketemu beliau untuk belajar keilmuannya, dan di sini dites langsung. Jadi kalau masih ragu-ragu, silakan datang aja ke sini, ke Padepokan Sukma Lanang Sejati.